teman-teman. Nah, ini biasanya bunda itu pakainya framernya ini loh. Teman-teman sering nanya ya. Padahal tolong dilihat di video bunda yang cara mixing framer dari apa tuh namanya Ines Cosmetic. Jadi ini ada tiga ini. Nah, seperti ini di mixing jadi satu. Terus alfasil. Jadi bunda langsung begini tuh, selalu siap siaga tuh. Oke. Pertama kasih primer dulu ya. Lalu koser-koser gini sampai benar-benar merata atau meresap. Ini ditanya, ini yang sakit yang mana? Karena saya nggak bingung ya, disuruhnya. Background yang mau dipakai yang mana ya, Pak? Yang paling bagus aja Mas dulu. Yang paling bagus. Dan setelah dipasang semua, kita tap-tap kembali seperti ini ya teman-teman, biar semua merata atau benar-benar jadi ngeblend. Lalu untuk shading hidungnya ini pakai Ines yang paling gelapnya ya, jadi khusus untuk shading, dan diratakan sampai benar-benar rata ya teman-teman. Biasa kalau lama nggak bikin video kadang gitu, apa lupa lagi ngomongnya. Itu ya teman-teman. Biasanya di sini nggak terlalu kelihatan gitu malah. Ini bisa putih. Taruh lah pokoknya nomor simpote ya guys. Nah itu kan putih kan kelihatan. Dan untuk kelopak matanya ini bunda pakai Eyeshadow Ines Cosmetic, yaitu yang warna bata, dan ini bunda pakainya yang palet untuk eyeshadownya ya teman-teman, tapi yang gedenya. Lalu kita rapikan ke semua
kelopak mata sesuai yang kita inginkan ya teman-teman. Nah seperti ini, yang penting bentuk dasarnya aja. Karena ini temanya untuk bridal, jadi bunda cuman pakai dasar-dasarnya aja teman-teman. Nah begitu. Dan jangan lupa selalu dibaurkan ya teman-teman, biar hasilnya itu ada gradasinya, jadi biar benar-benar lembut gitu. Dan biar bikin efek matanya rada lebar, ini bunda kasih sedikit aja warna yang terangnya untuk di tengah-tengahnya saja. Next, untuk bawah alis, untuk highlighternya ini bunda dikasih dulu biar warnanya benar-benar soft ya teman-teman. Nah seperti ini. Dan untuk lem bulu mata sendiri, ini bunda dari expert yang premium ya teman-teman. Kenapa dikasih duluan begini? Karena biar benar-benar menempel atau tidak jeplak-jeplak. Untuk bulu mata sendiri, ini bunda pakai eye glue yang nomor M3 ya teman-teman, karena temanya bridal, jadi bunda nggak pakai yang panjang-panjangan, jadi cukup cuman pasangnya dua macam saja ya teman-teman, biar kelihatannya lebih blok aja, jadi lebih bagus begitu. Dan untuk blush on luarnya, ini bunda juga pakai Ines yang warna rada coklat-coklat, nggak terlalu tua banget, karena hanya untuk pemanis. Lagi-lagi karena ini makeupnya makeup bridal, jadi nggak terlalu itu strong banget ya teman-teman, jadi makeupnya biasa-biasa saja gitu, tapi hasil luar biasa. Dan untuk blush on-nya, ini bunda pakainya yang satuan ya, bukan dari palet, karena paletnya semua rada keuring-uringan, sementara ini bunda pakainya rada keping-pingan, jadi seperti ini biar bikin aura mukanya itu kayak biar kelihatan fresh aja gitu. Nah yang penting intinya makeup itu mau apa aja, mau Ines, mau one brand apa, produk lokal atau luar negeri, yang penting tekniknya ya teman-teman. Jadi lagi-lagi bunda bukannya di sini mau mengguruin, tapi bunda hanya berbagi saja, karena makeup itu dari selera ya teman-teman, tergantung dari klien kita di lapangan. Jadi begitu, jadi kita selalu bereksperimen aja, jadi nggak masalah. Dan untuk alisnya sendiri, ini pakai Ines yang warna coklat, jadi kita rapikan, jadi sesuai dengan bentuk alisnya, jadi tidak merubah, karena lagi-lagi ini untuk tradisional untuk bridal. Lalu kita sapukan lagi dengan eyeshadow warna coklat, kita baurkan biar benar-benar kelihatan muantap atau kelihatan alami seperti itu. Dan untuk lipstiknya, ini pakai pink dari Ines kosmetik yang paletnya ya teman-teman, jadi biar ada warna-warna apa gitu, jadi kita di sini kita make biar bagus. Dan untuk sudut-sudut matanya, ini pakai Ines eyeshadow yang warna rada keabu-abuan, atau ngambilnya warna putih, jadi biar bikin efek matanya itu segar ya teman-teman. Nah seperti ini. Lalu jangan lupa like. Ayo teman-teman subscribe, lalu pencet tombol notifikasinya. Jangan lupa like.
Dan ini hasilnya ya teman-teman, dan semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, subscribe-nya, dan sarannya apa di bawahnya. Apakah make up ini terlalu soft banget atau apa, karena ini mengingat pakai produk lokal. Dan kalau teman-teman ini mau ikut lomba-lomba make up gitu, insya Allah make up dengan begini flawless, bisa nyambung ya teman-teman. Semoga berhasil dan menjadi sang juara. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe-nya. Makasih, bye. Coba Bung ngomong, coba ngomong. Ini. Hai. Hai. Ngobrol biasa. Oke. Okay. Hai. Hai. Bareng-bareng 1 2 3. Hai. Oke ya. Rolling. 1 2 3. Hai. Berjumpa kembali dengan Sanggar Lavina. Kali ini Sanggar Lavina bikin tutorial foto shoot, yaitu di studio MPW. Mama, Whisky, Papa, MWP. MWP, bikin mashup. Iya, iya.